الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa Taala. Limpah kurnia, rahmat dan kasih sayang Allah. Kita berkumpul pada hari ini, hari Isnin malam Selasa, malam 27 Zulkaedah 1440 Hijri, dalam satu rangka majlis ilmu yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengannya lah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang hari ini kita pegang. Mudah-mudahan kita istiqamah dengannya sehinggalah akhirul kalam kita dapat mengucap kalimah La ilaha illallah, sesuai dengan sabda Nabi SAW, Man akhiru kalamuhu La ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa di akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah La ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Subhanallah. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kerana kita ini dalam Al-Quran, Allah gelar kita sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Bukan kerana kita ni umat yang baik, tapi kerana kita umat kepada Nabi yang terbaik, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kita menumpang kemuliaannya sehinggakan Allah Ta'ala ini menjadikan umat Muhammad kita ni semua ni sebagai umat yang ditangguhkan azab. Tidak seperti umat-umat terdahulu, bila mereka melakukan maksiat, bila mereka melakukan kemungkaran, Allah terus mengazab mereka ketika itu juga. Tapi umat Muhammad SAW, Allah hanya membalasnya setelah dia mengalami dua keadaan. Yang pertama, setelah nyawanya melepasi gorgoroh di kerongkong ni, dia meninggal dunia. Yang kedua, selagi mana matahari tidak terbit daripada sebelah barat, maknanya hari kiamat. Selagi belum sampai dua keadaan itu, Allah beri kita ruang, Allah bagi kita peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, umat terdahulu mereka engkar saja, sekali bagi peluang taubat tak nak terima, terus diazab oleh Allah Taala. Begitu banyaknya keberuntungan kita ini sehinggakan dicemburui oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, yang pernah berkata pada Allah, Ya Rab, alangkah bagusnya kalau aku ini menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda seorang rasul merasa bangga seandainya dipilih menjadi umat Muhammad, apatah lagi kita yang telah dipilihnya. Bahkan bukan saja di dunia kita bahagia, dekat akhirat nanti, subhanallah, walaupun kita umat akhirul zaman, tapi Allah Ta'ala berjanji kepada Nabi SAW, umat engkau lah umat pertama yang menjejakkan kaki ke syurga Allah. Subhanahu wa ta'ala, banyaknya untung kita kerana kita umat Nabi SAW. Oleh itu, perbanyakkan selawat dan salam kita ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita beroleh syafaatnya di akhirat nanti, InsyaAllah. Yang saya hormati pengerusi Barisan Jawatan Kuasa, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, para alim ulama, para asatizah muslimin muslimat, para jemaah Masjid Al-Ittihad, Kampung Kumpulan, Langkawi, Kedah. Ini pertama kali kita berjumpa di sini. Ya. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita berjumpa lagi, kan. Ha, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nampak muka tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah ini seolah-olah ada question mark, tertanya-tanya. Siapalah mamat yang bercakap ke depan ni? Tiba-tiba pegang mic nak bersyarah terus. Berkenalanlah sikit, kata orang, kan. Ha. Kata orang, kalau tak kenal maka tak kenal maka tak kenal lah. Takkan kita nak bercinta, kan. Ha.
Minta maaf gua, betul lah tu kan, istilah Melayunya macam tu dah. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, di tempat saya dipanggil Ustaz Rafi Zainal, merupakan pengerusi pertubuhan skuad pengurusan jenazah Malaysia, sebuah NGO yang berkaitan pengurusan jenazah, bukan sekadar mandi dan kafan tetapi ada matlamat lain yang lebih terperinci. Saya juga merupakan mudir Mahat Tahfiz Kemahiran Nur Fatah di Taman Melawati Hulu Kelang dan juga di Kampung Petaling Baru Bidor Perak, dan merupakan pendakwah bebas di bawah Majlis Dakwah Negara. Berasal daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kok terkeluar bahasa kampung tu, minta maaf lah. Ya, kadang-kadang sedap, sangat ceramah tu terkeluar juga kan. Baik-baik faham lah orang Kedah nak. Dan juga menetap di Gombak, Kuala Lumpur. Jadi dalam program kembara di Kedah di utara ni, kali ini khusus kepada orang di Langkawi saja. InsyaAllah sampai hari Rabu pagi, katanya sesuai jadual saya tu. Maknanya saya sampai semalam, malam tadi saya sampai. Ini kuliah pertama saya, pagi tadi taklimat SPJ di negeri Kedah. Dan saya melantik pengurusi saya, Tuan Haji Habib Bungah, pengurusi negeri Kedah, SPJ Malaysia. Dan juga insyaAllah mewakili Langkawi, apa nama Tuan Haji kita? Tuan Haji Zamri kita, mewakili SPJ Langkawi. InsyaAllah itu semua kita akan terangkan pada esok. InsyaAllah diadakan di tempat yang sama ni kursus pengurusan jenazah seperti mana yang diaturkan oleh pihak masjid. Dan juga saya, itulah serba sikit tentang diri saya. Yang tuan-tuan dan puan-puan tak nak tahu pun, nak tahu apa benda cerita kita malam ni. Itulah maksud datang hari ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, hari ni saya nak tunjukkan satu tajuk berkaitan dengan pengembaraan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Pengembaraan kita sebagai roh. Roh kita ni sedang mengembara dari satu alam ke satu alam yang lain. Allah Ta'ala ciptakan kita semua, apa sebab, apa tujuan dia? Kalau kita tengok kehidupan kita hari ini, adakah relate ataupun berhubung dengan apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita? Mula-mula kita diciptakan, kita disimpan di satu tempat yang dipanggil alam roh. Sebelum kita ditiup, roh kita ni perlahan-lahan, seorang demi seorang, masuk ke alam rahim. Daripada alam rahim, kita duduk 9 bulan 10 hari dalam perut mak kita, berpindah ke alam dunia yang hari ini kita duduk diam. Daripada alam dunia inilah kita bercucuk tanam sebelum menuai hasil di alam seterusnya, alam barzah. Daripada alam barzah inilah kita direhatkan sementara menunggu alam yang satu lagi, alam mahsyar. Di alam mahsyar inilah kita akan dihitung, dihisap dan segalanya sebelum kita masuk ke alam yang terakhir, akhirat, yakni syurga wa iyazubillah neraka. Itu sahaja tempat kita. 6 perjalanan roh kita ini. Bagaimanakah Allah Ta'ala ciptakan kita? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman daripada surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Allah suruh kita ingat sedangkan kita dilupa. Tapi Allah ingatkan kita melalui ayat Al-Quran. Kau lupa ke dulu ketika mana Allah bagi tahu pada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, kata Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian dikata oleh malaikat, mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Allah itu, adakah engkau ya Rab nak jadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami ini, kata malaikat, sentiasa bertasbih kepadamu, memujimu dan mensucikanmu. Malaikat kata, ya Rab, kau nak cipta manusia, manusia ni nanti dia akan buat kerosakan, mereka ni akan saling bunuh-membunuh. Kan? Nak beritahu bahawa Allah tahu dah, malaikat tahu dah kita ni bagaimana kan. Lalu kata Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ni mengetahui apa yang kamu tidak tahu, kata Allah.
Bukanlah nak menunjukkan malaikat ini mengingkari arahan Allah ataupun menafikan apa yang Allah nak tetapkan. Tapi Allah nak wujudkan suasana bahawa malaikat sendiri awal-awal tak setuju kita ni dilahirkan, diutuskan. Sebab manusia ni buat kerosakan. Memang terbukti hari ni. Tapi Allah Ta'ala kata, aku tahu apa yang aku nak buat. Memang Allah nak buat. Maka ini tujuan kita khalifah. Khalifah ni apa? Pemimpin. Kalau tak pemimpin kepada orang lain, pemimpin pada diri sendiri. Kemudian roh kita ni mengembara, tuan-tuan. Masuk ke dalam perut mak kita. Tiup pada usia kandungan 4 bulan dalam perut mak. Duduk dalam perut mak ni, kata orang kampung saya, untuk-untuk, ya kan? Diam-diam, ya. Selesa duduk dalam perut mak. Diam saja. Tak ada buat apa-apa. Buka mulut pun tak payah nak makan. Sebab makanan semua masuk ikut perut. Senangnya kita duduk dalam perut mak kita dengan tenang. Sebab tu perut mak kita dipanggil Ar-Rahim, penyayang. Kan? Rahim kan bagi mak, perut mak kita. Sampailah waktu ditetapkan, kita pun dilahirkan ke dunia. Masuk alam yang ketiga, alam dunia hari ini kita duduk. Di alam dunia ini, tuan-tuan, bagaimana kehidupan kita? Kehidupan kita ini asalnya Allah Ta'ala suruh kita jadi khalifah. Mula-mula lahir, kebanyakan bayi macam mana rupa dia? Menangis kan? Wah, 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 menangis. Bayi menangis sebab apa? Dia terkejut melihat sesuatu alam yang asing bagi dia. Seolah-olah dia tak suka lahir ke dunia. Aku elok-elok duduk dalam perut mak aku, tiba-tiba kau lahirkan. Tiba-tiba suruh keluar. Dia rasa tempat ni asing bagi dia. Dia menangis, tak nak. Seolah-olah dia nak masuk balik dalam perut mak dia. Tapi bila mana Allah bagi dia mata melihat, Allah bagi dia telinga mendengar, Allah bagi dia deria tangan untuk memegang, tiba-tiba dia melihat suasana yang indah di dunia ini. Bayi yang menangis tadi akhirnya tersenyum dan seronok. Membesar menjadi seorang manusia seperti kita, yang akhirnya kita lupa bahawa dulu kita ciptakan untuk apa? Untuk khalifah. Kita jalani kehidupan ini sehinggalah satu saat kita terlupa. Rupa-rupanya masa kita pun dah tiba. Ajal menghampiri kita. Bila ajal menghampiri kita, tuan-tuan, banyak manusia yang dalam keadaan leka. Sebenarnya kesalahan manusia yang paling besar sekali, tahu tak apa dia? Ialah bila kita menyangka bahawa kita banyak masa lagi untuk bertaubat. Sedangkan kematian itu sangat dekat dengan kita. Kalau nak cerita pasal kematian ni, tuan-tuan, pengalaman saya dalam menguruskan jenazah hampir lebih kurang 15 tahun. Melihat kematian depan mata, melihat jenazah depan mata, banyak tanda-tanda yang Allah tunjukkan sebagai ibrah pada diri sendiri dan boleh untuk dikongsikan pada tuan-tuan semua. Ada yang matinya Allah tunjukkan husnul khatimah, tanda yang baik. Ada juga Allah tunjukkan tanda yang buruk, husnul khatimah. Apa pun tanda yang baik, sunat untuk kita ceritakan sebagai ibrah pada kita. Ada pun tanda yang buruk, tidak perlu kita ceritakan siapa orang dia. Makna kata kalau nak cerita sebagai pengajaran, tanpa menyebut siapa nama si polan, tanpa memberi tanda siapa si polan, maka itu tak apa pengajaran kita. Antaranya, tuan-tuan, bila menguruskan jenazah ini, kadang-kadang iktibar besar kita bila kita membuka muka yang pertama. Makna kata buka muka dia, kan? Dia tak sama macam cerita tanah kubur, kan? Jangan terpengaruh cerita tanah kubur, tau. Tengok muka berulat, yo, hitam logam, kan? Orang takut tengok bau busuk. Ini dah melampau-lampau, kan? Orang yang bukan Islam tengok pun dah takut dah, ayo. Jadi orang Islam mati nanti teruk, kan? Fitnah pula pada kita, kan? Sebenarnya tanda-tanda begitu bukan kita nak nafikan, tapi dia ada. Cuma tidaklah keterlaluan macam tu. Allah bagi gambaran sekali imbas. Ada jenazah, tuan-tuan, bila kita buka muka dia, subhanallah, dia punya mukanya manis. Senyuman dia tu bukan senyum di bibir, bahkan nampak lekuk di pipi dia tu. Apa nama, lesung pipit tu senyum. Ya Rab, betul ke muka dia ni? Betul ke dia meninggal ni? Kita keluar nak panggil orang lain nak tengok. Bila orang buka, dia kembali muka normal. Maknanya Allah bagi tunjuk sekali imbas saja. Ya Allah, betul ke dia ni? Eh, mari tengok. Tengok balik. Eh, tadi muka dia senyum. Allahu Akbar. Allah bagi tanda-tanda.
Ada yang mukanya Allah seolah-olah menunjukkan cahaya di wajahnya, kita dapat tenang saja. Ini yang baik tuan-tuan. Dan juga ada yang menduka cerita, menduka cerita. Bila buka muka, Allah bagi gambaran su'ul khatimah. Walaupun kita nampak itu gambaran su'ul khatimah, tapi di hati kita tetap kena husnuzon, sangka baik pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Itu tak boleh kita kata, ya Rab, matilah dia lepas ni. Tak. Nampak tanda tu, diam. Antara tanda dia apa? Muka, wajahnya cerah, badannya cerah. Bila melihat mukanya hitam, legam, terkejut, panggil orang lain, tengok, kembali kepada normal. Bahkan ini bukan cerita bohong, ini bukan cerita mastika, bukan cerita persona macam dulu-dulu tuan-tuan. Ada juga rupa yang ditukarkan macam binatang seperti tikus. Wa iyazubillah min zalik. Bila tanya pada orang, maksudnya kita tengok Allah terkejut, panggil, panggil orang rumah dia, tengok, eh tadi kenapa ustaz? Tak ada apa. Kita nak cakap pun tak reti, sebab dia dah kembali kepada normal. Lepas urusan jenazah, apa lagi? Tanya, apa yang suami kamu lakukan? Apa dia jawabnya? Tak ada apa. Kenapa ada dapat tanda apa-apa kau? Dia kerja apa? Suami saya kerja kontraktor, buruh binaan. Kan? Apa benda tabiat dia yang bagi awak isteri nampak macam benda yang tak elok? Kemudian isteri dia cari-cari apa dia. Ada tak dia menganiaya haiwan? Tiba-tiba isteri dia terpingat. Oh ya, suami saya ni sangat bencikan tikus. Sangat bencikan tikus. Tuan-tuan, tikus ni binatang perosak. Kita bunuh tikus tak ada masalah, sebab binatang perosak kan. Tapi cara dia membunuh, dia menyeksa. Tangkap tikus, ikat ekor dia, dia baling, lempar ke api. Pusing-pusing lempar api, lempar ke dalam sungai, bagi lemas, lepas tu mati. Bukannya dia bunuh terus, tapi menyeksa dahulu. Asbab kejahatan dia, Allah tunjukkan rupanya begitu sebagai pengajaran pada kita yang hidup ni. Ya Rab, sebiji. Bukan kita nak kata bohong, sebiji. Tapi inilah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Cuma Allah tahu zaman ni zaman fitnah, zaman orang sebarkan aib. Cuba kalau rupa macam tu dikekalkan, ni fitnah ni akan datang. Cekin, orang ambil gambar kan, viral. Sebab itu Allah nak menjaga aib hambanya, maka benda itu tidak dikekalkan. Sekalimas cukup pengajaran bagi orang-orang yang nak ambil pengajaran. Subhanallah tuan-tuan. Takut kita penghujung mati kita nanti tak tahu kita ni berjaya ataupun tidak. Walaupun kita ni berjaya di Menara Gading, dapat degree, dapat master, dapat PhD, kita berjaya dalam perniagaan kita, kembang bisnes kita, kita berjaya dalam keluarga kita, anak-anak kita hebat-hebat, kita berjaya dalam kehidupan kita, kesihatan kita, rumah kita, kereta kita semua hebat-hebat, itu belum dikira kejayaan lagi. Sebab kejayaan sebenar bila mati nanti dapat mengucap kalimah La ilaha illallah. Kalimah ini tuan-tuan, dia bukan kalimah yang macam kita sebut saja tiba-tiba je dapat kalimah tu. Tiba-tiba orang ingatkan kita bila kita nak mati nanti, Allah, apa nama manusia sebut, mengucap La ilaha illallah, kita pun dengar, kita pun ikut La ilaha illallah. Tidak, tak semudah itu. Ada orang yang banyak orang nasihatkan dia La ilaha illallah, tapi Allah tak izinkan. Bila Allah tak izinkan, maka dia tak dapat mengucap juga. Ada orang yang mana tak ada orang di sisinya untuk ajar kalimah La ilaha illallah, tapi kalau Allah izinkan, dia sendiri mengucap kalimah La ilaha illallah. Ungkapan ini tuan-tuan sunat bagi kita yang hidup untuk talqinkan pada orang yang hendak mati. Adapun yang memberi izin sama ada dia mengucap atau tidak, Allah Ta'ala. Disebut Al-Imam Al-Ghazali rahimahu dalam kitab Bicara Alam Kematian, dia menyebut tiga tanda husnul khatimah. Kalau kita nampak, inilah tanda husnul khatimah. Apa dia? Bila mana melihat wajahnya berpeluh. Subhanallah. Wajah berpeluh macam mana tuan-tuan? Berpeluh. Orang dah mati ni, tapi mukanya berpeluh, macam ada air kat muka dia. Apa dalilnya? Ketika mana Rasulullah SAW menghampiri wafat, Nabi SAW ni merasai sakaratul maut,
Sampai dia pingsan berapa kali di sisi isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mana Nabi pingsan, Aisyah melihat wajah Nabi berpeluh-peluh mengeluarkan peluh yang sangat wangi. Aisyah heran, dia bertanya kepada suaminya, "Ya Rasulullah, peluh apa yang keluar daripada muka kau ni, wajah kau ni?" Apa jawab Nabi ketika mana dia sedar daripada pingsannya? "Sesungguhnya orang mukmin meninggal dengan wajahnya berpeluh, wajahnya mengeluarkan air." Subhanallah, tanda-tanda husnul khatimah ada pada wajah Rasulullah. Maka orang yang beriman, itu tanda yang awalnya, dahinya basah dan sebagainya. Disebut orang alim, ulama, kenapa orang beriman ni wajahnya berpeluh? Apa sebab? Apa hikmah dia? Maka dapat digambarkan kerana kita ini tuan-tuan kadang-kadang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Bila kita buat silap, kita tak nampak, tak sedar waktu dunia ni. Tapi bila mana menjelang kematian kita, nyawa kita sampai di gor-gorah, ketika itu Allah buka balik apa benda aib kita, apa benda yang kita lakukan, amalan kita waktu kita hidup dekat dunia ini, baik buruk semuanya Allah tayangkan balik dalam waktu sekarat kita itu. Ketika kita melihat itulah, apa sahaja kesilapan yang kita buat Allah tayangkan, kita rasa malu. "Ya Rab, aku ni buat jahat, aku ni buat dosa." Dalam kebaikan pun Allah tunjukkan juga, kita rasa macam bersalah. Sebab kita buat baik, kadang-kadang kita buat jahat. Dan ketika mana di hujungnya, nyawa sampai di gor-gorah, malaikat membuka tirai syurga bagi orang beriman. Subhanallah, kan siapa punya tempat ni? Engkaulah ahli syurga. Dia rasa malu. Sebab apa malu? Malu kerana dosanya tadi Allah tunjuk, tiba-tiba di penghujung dia ni ahli syurga. "Ya Allah, aku ni buat salah, tiba-tiba Allah bagi aku syurga juga." Malunya pada Allah sehingga wajahnya berpeluh-peluh. Macam kita lah tuan-tuan, duduk ramai-ramai macam ni, tiba-tiba kita ni tak berani ke depan. Saya panggil, "Mari sini kak, ke depan seorang." Tiba-tiba kan, "Eh apalah ustaz ni panggil saya ke depan." Datang ke depan, nah cakap guna mic ni. Malu kita ni, berpeluh-peluh walaupun ada aircon kipas ni. Malu kan depan orang ramai kan, makna kata kerana dek malulah wajahnya berpeluh kerana malu pada Allah, tapi dalam keadaan dia gembira. Yang kedua, bila melihat hidungnya kembang, hidungnya bengkak, ini tanda husnul khatimah. Kenapa hidungnya bengkak, hidungnya kembang itu tanda husnul khatimah? Kerana orang yang sedang nazak, orang mukmin yang sedang nazak dalam keadaan sakit, bila mana melihat gambaran syurga, dia rasa seronok. Tambah-tambah malaikat pula datang puji dia tak henti-henti. "Kau ni hebatlah ahli syurga. Ya Allah, beruntunglah kau ni ahli syurga. Mari ikut kami wahai ahli syurga." Dia panggil kita dengan gelaran yang baik-baik. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau kita kena puji depan orang, kembang tak hidung kita? Kan macam itulah gambarannya. Seronoknya orang puji kan? Subhanallah. Ini gambaran tuan-tuan. Yang ketiga, antara tanda-tanda husnul khatimah itu yang dapat dilihat pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang matinya dalam keadaan husnul khatimah, ialah bila mana dia meninggal dunia dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Ini yang paling besar sekali. La ilaha illallah, subhanallah. Sebenarnya nak ajar kalimah la ilaha illallah ni ada kaedah dia. Dia bukan macam dalam TV tuan-tuan. "Ashhadu an la ilaha illallah." Yang tengah nazak pun ikut "Ashhadu an la ilaha illallah." Eh, pembongak kan. Boleh pula mengucap panjang, padahal nak sebut Allah pun payah, terkecungap-cungap, tiba-tiba nak ucap panjang "Ashhadu an la ilaha illallah." Kadang tu siap makna sekali. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah." Lagi bohong. Siap jari macam ni kan. Usah berlakon ni dia kan. Nak sebut Allah pun payah, bukan semua orang dapat kan. Itu kalimah la ilaha illallah. Dia tak sebesar, dia tak boleh pula kita terlalu perlahan. La ilaha illallah. Eh, orang nak mati ni siap-siap Ibrahim lompang gitu. Copeklah sikit kan. Aku ni sakit lebih lambat pula kan. Dia tak boleh lambat.
Dan tak boleh pula cepat sangat. Tak boleh pula cepat sangat. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan macam tahlil pula pun tak boleh pula. Dia kena sederhana. La ilaha illallah. Tengok keadaan tua naik nafas dia. Ada waktunya. Macam mana penerangan lebih lanjut? InsyaAllah. Besok datanglah kursus jenazah. Kita akan terangkan lebih lanjut. Apakah cara sebenar kita nak mengucap kalimah la ilaha illallah kan? Kemudian, dia dapat mengucap subhanallah. Ini tanda yang baik tuan-tuan. Ruhnya keluar bagaikan air. Bagaikan air yang masuk dalam mulut. Senang je laju masuk dalam mulut. Begitulah roh keluar bagaikan air yang masuk dalam mulut. Senang keluar rohnya subhanallah. Itu tanda yang beriman. Bagaimana tanda orang yang kufur pula? Wa iyazubillah min zalik. Takutnya kan. Janganlah ada tanda-tanda gini begitu. Bila mana wajahnya bertukar kelam. Kelam ni macam mana tuan-tuan? Walaupun muka dia cerah, tiba-tiba nampak macam kelam sangat. Tak ada seri wajah dia tu. Kenapa? Kerana ketika mana rohnya sampai di gor-gorah, dibuka tirai neraka, malaikat menghardik dia, kaulah ahli neraka. Wa iyazubillah min zalik. Takutnya dia melihat neraka tu, malaikat maut panggil roh dia nak tarik keluar. Dia bergelut, tidak mahu melepaskan rohnya. Dia tak nak keluar, dia tak nak mati. Tapi ajal adalah satu ketetapan Allah. Dia tetap kena keluar. Lalu bila mana dia menahan rohnya tak nak keluar, direntap oleh malaikat, wajahnya menjadi hitam legam. Seumpama macam kita tahan marah tuan-tuan. Kita marah kat seseorang tu, kita boleh je marah kat dia, tapi dia kerana kita tahan marah, muka kita jadi merah padam. Tahan marah ni sampai merah muka dia, tahan marah ni. Akulah budak ni kan, akulah hang ni kan. Kan contoh kan, merah padam muka kita. Tapi begitu juga dengan roh. Bila mana dia nak lepas keluar tapi dia tahan, bergumpal, mukanya menjadi kelam kerana bergelut dengan malakatul maut. Tapi tetap juga Allah Ta'ala tarik nyawanya. Yang kedua, orang-orang yang mendapat husnul su'ul khatimah ini, bila mana dia meninggal dunia mengeluarkan bunyi seakan-akan dengkuran anak unta yang ditekan perutnya. Tekan anak perut unta. Siapa yang pergi bongkah anak pergi haji ni, jangan buat seksa kan. Anak-anaknya cuba dengar macam mana bunyi unta kalau mengeruh. Begitulah gambarannya. Kuah suara je kasar. Bukan ketika mana dia serang nazak, ketika mana dia nak mati ni, dah mati ni, bunyi dia. Kenapa? Ketika dia dalam keadaan sakit sakaratul maut, dia menjerit dengan jeritan yang mana orang tak dengar. Dia menjerit jeritan yang tersekat di kerongkongnya, tak lepas. Dan bila mana rohnya keluar, Allah buka sekatan yang melekat di kerongkongnya itu, maka keluarlah jeritan yang tersekat tadi. Macam orang gantung diri tuan-tuan. Gantung diri, bila mana kita turunkan jenazah dia, kita nak mandikan dia ke, kita balikkan badan dia, perut ni kita tekan sedikit saja, menolak angin yang ada pada badan dia, maka terdengar suara dia. Saya pernah uruskan jenazah orang yang bunuh diri ni. Bila mana kita membalikkan badan dia, dengar apa mulut dia. Waris terkejut. Ustaz, ada lagi ke? Kan. Saya kata, kalau ada saya lagi dulu. Kan. Tak ada. Tapi kerana suaranya tadi yang akhirnya awalnya tersekat kerana tali, bila ditekan, terkeluar. Itu kerana suaranya tersekat di peti suara tadi. Su'ul khatimah, begitulah gambarannya. Yang ketiga, su'ul khatimah itu ialah bila orang yang mati itu mengeluarkan buih di mulutnya. Berbuih mulutnya. Kenapa berbuih mulut dia? Kerana ketika dalam keadaan dia sedang sakit sakarat, dia nak mengucap satu kalimah yang dia tahu kalau dia ucap kalimah itu, terselamat dia daripada azab neraka, masuk dia ke dalam syurga. Tapi Allah tidak izinkan dia mengucap. Dia dengar orang ajar pada dia kalimah itu, tapi dia nak ucap tak dapat. La ilaha illallah. Dia dengar tuan-tuan. Allah. La ilaha illallah. Tak dapat. Seolah-olah lidah dia ni bergulung-gulung sampai berbuih mulut dia nak ucap kalimah la ilaha illallah, tapi Allah tak izinkan. Ya Rabb. Kita takut kadang macam ni kan.
maka tuan-tuan, ini tanda su'ul khatimah. Namun kena ingat, kalau kita nampak tanda-tanda ini, diam cukup. Tak perlu kita cerita pada orang lain, dan pada kita pula husnuzon saja, sangka baik. Mungkin ini bukan tanda su'ul khuzun. Ini mungkin bukan tanda su'ul khatimah. Ini hanyalah kerana kebetulan. Kita sangka baik saja. Tapi kalau nampak husnul khatimah, cerita pada orang. Ya Rab, wajah jenazah tadi berseri-seri, tersenyum. Subhanallah, pengajaran untuk kita, tuan-tuan. Lalu bila kita meninggal dunia, masuk ke dalam lubang kubur, alam barzah, alam yang keempat kita lalui. Ruh, rahim, dunia, barzah. Masuk ke alam barzah. Yang awalnya kita nampak sempit, yang kita nampak gelap. Bagaimana orang kubur, orang kafir, orang kufur pada Allah, orang yang derhaka pada Allah Ta'ala, bila masuk dalam kubur, apa dia minta? Iza jaa ahadakumul qala rabbir ji'un, ahadum mauta qala rabbir ji'un. Sehinggalah tiba waktu ajalnya, waktu kematiannya. Apa kata orang kubur? Rabbir ji'un, kembalikan aku ke dunia. Diminta kembali ke dunia. Rabbir ji'un, keluarkan aku ya Rab, aku nak balik ke dunia. Dia minta. Untuk apa balik ke dunia ni? Kau nak tengok harta kau ke? Bukan. Roh tak minta untuk tengok harta. Nak tengok anak isteri ke? Tidak. Nak tengok perniagaan ke? Tidak. Nak tengok rumah kereta? Tidak. Untuk apa kau nak bangkit balik ni? La'alli a'malu salihan fima tarak. Untuk aku ni beramal soleh perkara yang dulu aku tinggalkan. Ahli kubur, dalam kubur baru dia teringat, dulu aku tinggalkan amal soleh, aku nak kembali nak beramal soleh. Tuan-tuan, kita ni bila kita diuji baru kita ingat Allah, kan? Bila kita ditimpa sakit, mulut kita cakap apa? Ya Rab, sakitnya. Ya Allah, sakitnya. Bila kita diuji, kita akan sebut, ya Allah, mudahkanlah urusan aku, ya Allah. Bila kita ni ditimpa pelbagai musibah, kita mudah ingat Allah. Namun bila kita diberi nikmat, kadang-kadang kita lupa tentang Allah. Cuba bayangkan, kalau seseorang itu normal, dia boleh buang najis. Air kencing lah, boleh kencing macam biasa. Kita bila kencing biasalah, selesai, alhamdulillah, cakap tu je lah. Tapi kalau satu hari tiba-tiba Allah sekat pundi kencing kita, tak boleh buang air, tak tahan ni tapi tak boleh keluar, Allah sekat, macam mana keadaan kita? Sakitnya berguling-guling, tak boleh buang air ni, menderita sehari, kita tak boleh nak buat kerja apa kerana Allah sekat saja, sikit aja pundi kencing. Dalam keadaan sakit ni, tiba-tiba Allah izinkan kita boleh buang air. Keluarlah air kecil kita dengan mudah. Apa perkataan kita sudah itu? Alhamdulillah ya Allah, syukur. Baru kita menghargai nikmat yang kadang-kadang kita lupakan tadi. Manusia kita ni, tuan-tuan. Begitu ahli kubur. Nikmat dunia kita ni, tuan-tuan. Lupa. Bila dah kembali dalam kubur, Rabbir ji'un, kembalikan aku ke dunia untuk aku beramal soleh dulu yang aku tinggalkan. Betullah kata Sayyidina Ali karramahu wajha. Manusia ni, kita semua ni sedang tidur sebenarnya. Bila masuk dalam kubur, baru kita tersedar. Ya Rab, aku sebenarnya sedang tertidur dulu, tak sedar. Tolong balik aku ke dunia, kata dia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Untuk aku beramal soleh dulu perkara yang aku tinggalkan. Lalu apa kata Allah? Kala, kata Allah. Sekali-kali tidak. Jangan kau harap. Jangan kau mimpi, kata Allah Ta'ala. Kala. Allah tegas. La, kata Allah. Tidak. Innahu kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya kata-kata engkau ini, engkau saja yang ucapkannya. Kata-kata kosong. Allah tak percaya kat kita dah. Sebab dia tahu manusia ni kalau diberi peluang, dia akan lupa. Tuan-tuan, kita ni banyak Allah bagi kita peluang. Kadang-kadang Allah bagi dalam bentuk mimpi. Mimpi ngeri dan sebagainya. Sedar, insaf sekejap. Lepas tu, buat balik dosa kita. Tinggalkan balik amal soleh kita. Kadang-kadang, dalam kuliah sebegini, minta maaf lah. Kita tersedar, tersentak. Takut. Besok lusa, kembali balik kepada apa yang kita buat dulu.
Ya Rab, kita begitulah. Allah kata, innahu kalimatun huwa qailuha. Kata-kata kau ni aku dah selalu dengar dah. Memang kau biasa ucap, kata Allah. Wa min waraihim barzah. Sesungguhnya engkau ini sekarang berada di dalam barzah. Dinding barzah sedang memagar kau. Illa yaumi yub'asun. Sehingga hari kau dibangkitkan kelak. Kau tak boleh keluar dah. Barzah telah memagar engkau. Sehingga engkau dibangkitkan kelak. Ya Allah. Jangan waktu ini baru kita menyesal. Kata satu orang, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, satu hari sedang menunggang unta kudanya. Menunggang kudanya, tiba-tiba merentasi satu kawasan tanah kubur. Umar Abdul Aziz berhentikan kudanya. Berhenti, dia punya pengikut pun berhenti. Sahabat yang lain berhenti. Dia turun daripada kudanya, kemudian dia tunaikan solat dua rakaat di tepi kubur. Allahu Akbar, solat dua rakaat. Sesudah solat, sahabat yang lain pun hairan. Kenapa Umar ni tiba-tiba berhenti kat kubur solat dua rakaat? Dia tanya pada Umar, wahai Umar, kami tak pernah nampak pun kau buat kerja macam ni. Kenapa tiba-tiba kau berhenti kat tepi kubur ni, kau solat dua rakaat? Apa sebab dia? Apa jawab Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya aku melakukan satu perkara yang sangat diinginkan oleh ahli kubur untuk melakukannya, sedangkan dia tidak boleh lagi melakukannya. Sedang aku masih ada kesempatan, kenapa aku nak tinggalkan? Beginilah cara-cara salafus soleh terdahulu. Bila melihat kubur, dia terkenang dirinya nanti kelak dalam kubur tentu tak dapat buat bagaimana yang dihidup sekarang ni. Ulama dulu, salafus soleh dahulu, tengok kubur diinsaf. Kita sekarang ni tuan-tuan, tengok kubur takut juga. Tapi bukan takut pada azab dia, takut kek momok, takut kek hantu, takut kek orang kubur kok bangkit. Kan? Ini kesiapan kita. Tengoklah kubur, muhasabah diri bahawa yang kubur ini dulu pernah hidup dengan kita. Tapi sekarang ni mereka di dalam, kita di atas. Esok lusa kita pun di dalam bersama dengan dia. Inilah yang akan kita lalui. Bila kita kenang, insyaAllah amal soleh kita akan mudah dilakukan. Bila mana dalam kubur tuan-tuan, ada orang yang dalam keadaan nikmat, mendapat nikmat kuburnya yang dilapangkan seluas mata memandang, diberikan cahaya secukupnya, diberikan bau-bauan daripada syurga. Dia tenang kat sini, dia nak balik. Ya Rab, aku nak balik lah. Kenapa nak balik? Nak cerita pada keluarga aku, jangan risau, aku kat sini seronok. Kata Allah, tak perlu. Kau tidur kat sini macam mana pengantin baru. Pengantin baru macam mana? Tak ada orang kacau kan? Ha, tidurlah kau kan, sampai bangkit nanti. Orang kufur pada Allah, wa iyazubillah min zalik. Duduk dalam kubur, belum sampai lagi ketika mana ruhnya di atas, ketika mana rohnya dicabut, dilalui dekat malaikat pintu langit pertama, pintu langit kedua. Setiap malaikat penjaga pintu langit itu semua mengherdik dia. Celaka betul lah. Bau busuk apa ni? Semua menghina dia. Rohnya busuk. Sampai ke Sidratul Muntaha, Allah tak nak pandang dia pun. Campak kitab dia ke Sijjin. Apa Sijjin? Satu tempat orang-orang yang derhaka pada Allah. Campak dia ke dalam tu dan lemparkan rohnya ke dalam bumi. Allah suruh lempar, maka terus jatuh dia ke dalam bumi, terjaga balik di dalam kubur setelah dia dikebumikan. Masuk dalam kubur, tersedar dia, terkejut. Tiba-tiba tak sempat nak bercakap apa, ada satu malaikat azab yang bernama Ruman. Sebenarnya malaikat kubur ada tiga. Selain daripada Munkar dan Nakir, namanya Ruman. Dia tak ada soal, tak ada bicara, terus sebat. Subhanallah. Terus hentak kena palu. Orang beriman pun kena juga. Tak ada soal, terus hentak. Tapi bila dia nak hentak, palunya itu dihalang oleh amal soleh. Solatnya membenteng dia. Stop! Kau jangan siksa badan mayat ini. Dia adalah urusan itu. Aku ni pahala solehnya, pahala solatnya. Kau jangan, tidak ada ruang. Nak hentak belah kanan, pahala puasanya. Belah kiri, pahala zakatnya. Hadapannya, Al-Qurannya, amal solehnya. Mengelilingi dia, tak ada ruang. Akhirnya malaikat Ruman akan pergi. Sekarang ni urusan kau, Munkar Nakir. Allah Rabbi. Munkar Nakir pun mula bertanya soalan. Ma Rabbuka, dengan suara yang merdu. Sebab dia tahu
Orang ini baru melepasi ketakutan yang dahsyat. Ma rabbuka? Allahu rabbi. Allah Tuhanku. Kadang-kadang tak payah tanya soalan lain. Kami tahu kau akan tanya macam tu. Kau akan jawab macam tu. Terus dia naik berjumpa Allah. Selesai urusan dia. Sebab dia tahu ni orang beriman. Buat apa nak tanya lagi? Tapi orang yang kufur pada Allah, masuk saja tersedar, terus hentak daripada palu. Tenggelamlah jasadnya sampai ke 7 petala langit, petala bumi. 7 lapisan bumi. Dikorek guna kuku tajam. Naik ke atas, dihentak lagi, hentak lagi. Sampailah kita habis. Barulah Munkar Nakir bertanya soalan. Ma'arab buka dengan kasar. Aku tak tahu, kata dia. Padahal dia tahu, tapi Allah lenyapkan ingatan dia. Aku tak tahu. Malaikat Munkar Nakir pula yang akan menyiksa dia. Dia akan terus disiksa sehinggalah hari dibakikan kelak, ketika hari kiamat. Semua makhluk mati, termasuklah makhluk yang menyiksa dalam kubur, mati. Bila mati, itulah kerehatan yang sementara bagi orang kafir, orang kufur dalam kubur. Bila ditiup balik rohnya, Allah hidupkan balik semua manusia. Ketika tiupan sekali yang kedua, manusia bangun serentak di hari kiamat, di hari di padang mahsyar. Ketika itulah orang-orang yang kafir akan berkata, celakanya, siapalah yang bangunkan kami ni? Kami baru nak berehat, kata dia. Sebab dia baru berehat ketika mana Allah matikan seluruh makhluk, tiba-tiba dikejutkan balik. Begitulah gambaran jantan. Masuklah kita ke alam yang kelima, iaitulah padang mahsyar. Orang sangka kita ni hidup lama kat bumi. Sebenarnya hidup kat bumi ni, dunia ni, sekejap saja. Berapa ramai yang duduk dekat dunia 50 tahun, tapi dekat dalam kubur rupanya lebih 500 tahun sekarang ni. Dia dah mati 500 tahun lepas. Umurnya kat dunia 50 tahun je. Dalam kubur lagi lama daripada umur dunia. Dan kita tak tahu berapa lama kita dekat padang mahsyar. Satu hari akhirat, kalau dinisbahkan dengan dunia, ibarat 1000 tahun dunia. Allahumma. Satu hari akhirat dinisbahkan dengan umur kita ni, kata Nabi, umur umatku 60 hingga 70 tahun. Umur Nabi sendiri 63 tahun. Allah. Kalau nisbahkan 63 tahun, tuan-tuan, dengan satu hari akhirat, rupa-rupanya 1.5 jam saja umur akhirat. Macam sekarang ni, tadi kita pukul 7 petang. 7 petang, sekarang pukul 8.30. 1.5 jam. Ini 1.5 jam inilah umur untuk kita 63 tahun. Bagi umur akhirat. Takkanlah adik kerana 1.5 jam ke akhirat ni, umur akhirat ni, kita nak sia-siakan yang selamanya dekat akhirat nanti. Kehidupan yang selamanya. Singkat tubuh kita ni. Kembalilah kepada Allah. Betulkan balik amal soleh kita. Betulkan balik niat kita. Betulkan balik apa sahaja perbuatan kita, sebelum kita dipanggil menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan terpinguk-pinguk. Dalam kubur, dalam di padang mahsyar, dalam takut ni, bangkit. Semua mata menghadap ke langit. Ini penggemaran roh kita yang kelima. Menghadap wajah ke langit. Kata Nabi SAW, ada manusia ketika itu berjalan, bagaikan ada binatang berjalan melalui kendaraannya. Unta ke? Kuda ke? Ada manusia yang berjalan kaki. Ada manusia yang merangkak. Ada manusia yang berjalan dengan tangan dia. Dan ada manusia yang berjalan melalui wajahnya. Wajah, bukan kepala. Wajah, tepek kat orang berjalan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, macam mana manusia ini berjalan melalui wajahnya? Kata Nabi SAW, kalau Allah boleh jadikan manusia itu berjalan melalui kakinya, kenapa tidak Allah boleh jadikan manusia berjalan melalui mukanya? Tidak ada mustahil bagi Allah. Ya Rabb, jangan sampai kita berjalan melalui muka. Allah, malunya kita, sakitnya kita berjalan melalui muka. Dan kata Nabi SAW, semua manusia tidak ada langsung taraf ketika itu. Semua bogil, telanjang. Aisyah radhiyallahu pula bertanya, ya Rabb, ya Rasulullah, adakah wanita ketika itu tidak ada rasa malu? Kata Nabi, ketika itu kamu langsung tak fikir tentang maruahmu, melainkan hanya fikir tentang nasibmu. Tak ada orang yang ambil kesempatan nak mengintai ke. Sebab bogil semua, tak ada orang. Ya Allah, bogil kita menghadap Allah. Dibiarkan kita dalam kegelapan di mahsyar. Subhanallah. Kita berhenti dulu untuk azan isyak.
3 minit boleh cepat sikit apa? Oh, 3 minit rehat azan. Ha, baik, kita rehat dulu sebelum kita sambung. Boleh. InsyaAllah. Kemudian tuan-tuan, ketika mana dibiarkan, sebut satu riwayat, dibiarkan manusia dan seluruh makhluk ketika itu, makhluk tu bukan saja manusia, bahkan jin, binatang, semualah termasuk syaitan, semua dikumpulkan daripada masyarakat ni. Kadang-kadang kita tengok singa sebelah, maknanya dalam satu binatang buas tu jinak dengan kita, dia pun takut. Sebab apa Allah ciptakan binatang ni ke akhirat? Kerana Allah nak menunjukkan keadilan dia. Sampaikan seekor rusa jantan yang dulunya pernah menanduk seekor rusa yang lain ketika di dunia, maka Allah suruh yang ditanduk itu tanduk balik sebagai balas balik ke dia. Dan bila dia tanduk, maka setelah selesai perhitungannya, maka binatang ini hilang bagaikan debu berterbangan, habis. Ketika itulah manusia akan berkata, alangkah bagusnya kalau aku ni jadi macam binatang tu, sebab tidak perlu lagi diadili, selesai hukuman, habis lenyap. Tapi manusia ini tuan-tuan, Allah ciptakan bersifat kekal, abadan abada. Kita ini diciptakan ada awal, tetapi kita ini bersifat abadan abada, selama-lamanya kekal di akhirat nanti tuan-tuan. Ketika mana di padang mahsyar dalam keadaan gelap, kepingan-kepingan langit itu umpama nak jatuh himpap kita, takut sangat ni, tak nampak apa. Ketika itulah Allah bagi cahaya. Cahaya ni bergantung pada amal kita. Cahaya Al-Quran kita, cahaya wuduk kita. Ada orang badannya bercahaya umpama gunung, dia melihat sekeliling apa yang berlaku. Ada orang yang cahaya hanya di kepala je. Ada orang yang cahaya hanya di tangannya. Bahkan yang paling sedikit di antaranya, cahayanya di dua hujung ibu jari kakinya. Ibu jari kakinya kelip-kelip cahaya. Kadang-kadang terpadam, kadang-kadang menyala. Dan bila ketika itulah dalam keadaan kegelapan, mulalah hari perhitungan. Manusia dalam keadaan pedih, tekak, haus.
yang terselamat hanyalah naungan arasy Allah. Orang yang berlindung di bawah naungan arasy Allah. Ya Rab, bukan semua dapat. Sebuah riwayat menyebut 70 ribu orang saja. Banyaklah tu 70 ribu. 70 ribu orang tu sikit, tuan-tuan. Kuota untuk masuk bawah naungan arasy ni sikit. Sahabat Nabi je disebut lebih daripada 100 ribu orang. Bagaimana kita ni nak masuk kalau kita ni dengan sahabat Nabi pun dah jauh beza? Tapi janganlah kita berputus asa. La ta'natu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Doalah, ya Rab, kami ni nak masuk di bawah naungan arasy-Mu. Lindungilah kami di padang mahsyar. Orang yang duduk bawah naungan arasy umpama macam orang yang duduk di kerusi VIP saat menonton perlawanan bola sepak di antara Kedah dan Perak. Wah, sebut sikit kan. Macam mana? Orang tengah serabut kat Bukit Jalil tu berimpit-impit, dia duduk dalam kerusi VIP selesa tengok macam ni. Minit terakhir, gol, seronok kan? Ha, sajalah naikkan sikit kan semangat. Maknanya kat situ ialah orang yang duduk dalam hirup pikuk tapi orang yang bernaung di bawah naungan arasy, dia selesa. Siapa dia ni? Mereka yang terpilih. Siapa dia? Mudah-mudahan kita salah satunya. La ta'natu min rahmatillah. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun kita sedar kita ni tak layak pun, siapa kita ni dibanding dengan sahabat-sahabat Nabi. Tapi Allah tahu kita punya sifat cakap dia tak layak. Tapi sebenarnya kita nak kan. Jangan putus asa. Minta pada Allah. InsyaAllah Allah kabulkan. Dalam keadaan itulah Allah hitung. Hanya manusia yang terpilih saja dapat minum air telaga Al-Kawthar milik Nabi SAW. Itu perlu tinggi syafaat. Ditimbang kita di neraca Al-Mizan. Ada orang yang neraca mizannya ketika ditimbang, berat amal solehnya. Dosanya kurang. Dia rasa seronok sangat. Ya Rab, aku ni ahli syurga. Allah bagi dia rasa seronok sekejap. Baru rasa seronok sekejap, tiba-tiba datang seorang demi seorang tuntut. Ya Rab, ini orang kau jangan bagi lepas. Siapa tu? Rupa-rupanya bini kita. Dia seolah-olah lupa kita ni lelaki dia. Kalau dulu, kalau dia ni ahli syurga dan seandainya aku ni ahli neraka, maka tertanggungkanlah pada dia. Sebab dia yang menyebabkan aku ke neraka. Dia tak pernah tegur aku pun. Aurat aku, solat aku. Ya Rab, kita takut sangat. Tuntut pula oleh anak-anak kita, seolah-olah anak kita tak kenal ni kita ni bapak dia. Tuntut oleh saudara mara kita, tuntut daripada jiran tetangga kita, tuntut daripada seluruh orang yang pernah berurusan dengan kita. Apa sahaja peluang dan ruang dia akan tuntut. Walaupun sebesar-besar kuman, sikit aja, melalui sangkaan sikit aja, dia pernah sangka buruk dengan aku, pun nak tuntut juga. Urus niaga ketika di padang mahsyar hanyalah melalui dosa dan pahala. Pahala kita berkurang dalam bagi orang. Akhirnya dosa pun lebih, pahala pun hilang habis. Masih ada yang menonton. Dah habis dah, aku nak bagi apa? Ambil dosa dia pula kau tanggung. Allah, dosa kita dah berat, tambah lagi dosa orang lain. Inilah asbab kerana kita ini gagal dengan hablum minan nas. Mungkin dengan hablum minan Allah, hubungan kita dengan Allah kita jaga. Tapi dengan manusia kadang-kadang kita gagal. Sebab tu kena dua, tuan-tuan. Hablum minallah, amal soleh kita kena jaga dengan Allah. Hablum minannas, jaga hubungan kita dengan manusia. Ada terluka sikit dengan orang lain, kita pun lepaskan. Maafkan. Kita minta maaf pada dia. Bahkan di padang mahsyar, tuan-tuan, ketika mana dalam keadaan hirup pikuk dihutung tu, digambarkan keadaan di padang mahsyar yang berhimpit. Kita menunggu waktu kita nak dihisap ni, seumpama macam kita di perhimpunan mingguan pelajar dan sebagainya. Tiba-tiba nama kita diseru oleh malaikat, Fulan bin Fulan, mari ke depan. Fulan bin Fulan, mari ke depan. Takutnya kita ni nama dah dipanggil untuk dihisap oleh Allah Ta'ala ni, untuk berhadapan dengan mahkamah Qadir Rabbul Jalil, mahkamah Allah Ta'ala, mahkamah agung ni. Bayangkan dalam perhimpunan pelajar tiba-tiba nama kita dipanggil. Masa kita kecil-kecil dulu kan, sekolah, Mamat bin Mamat, kita bilang macam tu kan nama kita. Terkejut kita, apa pula salah aku ni? Mari ke depan. Ketika kita berjalan merentasi perhimpunan pelajar tu, semua mata pandang kita, malunya kita, apa salah aku ni tiba-tiba naik ke depan pentas. Begitu dah di padang mahsyar, nama kita dipanggil, semua makhluk memandang kita.
Tunduk kita malu, ya Allah, hai, habislah aku kan, habis aib aku semua terbuka. Ketika di depan Allah Ta'ala, Allah pun berkata, ya ibadi ta'alli, wahai hambaku, mari ke sini, mari sini. Takut kita. Kalau dalam mahkamah situasinya hakim di depan, sedangkan yang bersalah di dalam kandang tertuduh. Tapi bayangkan tiba-tiba hakim kata, wahai yang tertuduh, mari sini. Nak depan-depan hakim. Begitulah keadaannya. Wahai yang tertuduh, wahai sepulan, mari sini. Ketika itulah Allah buka aib kita satu persatu. Wahai sepulan hambaku, dulu dekat dunia kau pernah buat demikian. Allah cerita. Ketika kau buat kesalahan tu, memang manusia ni tak nampak pun. Tapi kau lupa ke yang aku ada, yang aku ni nampak apa yang kau buat. Takkah kau rasa bersalah? Allah. Kita rasa malu sangat. Orang yang dibicara tu rasa malu sangat, tunduk sangat. Ya Allah, ampunkan aku. Kau lupa ke ketika mana kau meninggalkan kefarduan, kewajipan kau solat pada waktunya, tapi kau lengahkan dengan dunia? Tak malu ke kau buat aku tertunggu-tunggu dengan ibadahmu? Malu bila Allah buka satu persatu yang mana manusia lain tak tahu pun. Yang sedang dibicarakan itu tak berani langsung pandang yang belakang, makhluk yang lain yang sedang mendengar bicara kita dengan Allah Ta'ala. Malunya bila Allah buka satu-satu aib kita, dosa kita, tiba-tiba di penghujungnya Allah kata, lihatlah neraka di kiri kau, yang mana sepatutnya kau hindarkan diri kau daripadanya. Lihat api neraka tak sanggup pandang. Lihatlah kanan kau syurga yang patutnya kau diami. Kita rasa menyesal sangat. Malu kita pada Allah, redha seolah-olah apa nak jadi-jadilah. Tiba-tiba Allah sebut, wahai hambaku, masuklah ke syurga dengan rahmatku. Subhanallah. Tadi kau cerita segala-gala kesalahan, dosa-dosa aku semua. Tiba-tiba kau kata aku ni ahli syurga. Ya Rab, kau sedang bermain-main dengan aku ke? Tidak. Kau memang ahli syurga. Rahmatku untukmu. Asbab dua perkara yang kau lakukan ketika hidup di dunia. Apa dia? Yang pertama, engkau bila mana tidak mampu berkata yang baik-baik, engkau lebih suka mendiamkan diri. Asbab lidah. Tak mampu bercakap baik, diam. Kau tidak suka bicarakan aib orang lain, cerita buruk orang lain. Orang menyampaikan satu berita, kau tak suka sebarkan pada orang lain pula. Ni tuan-tuan, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Bagaimana? Rupa-rupanya perbualan, perhitungan dia dengan Allah Ta'ala tidak didengari oleh satu makhluk pun di padang mahsyar. Allah buka aib dia satu-satu dalam keadaan makhluk di padang mahsyar tak tahu apa benda yang dibicarakan dengan Allah. Allah hijabkan. Subhanallah tuan-tuan. Hanya kita dan Allah saja tahu aib kita. Begitulah untuk orang-orang yang menutup aib saudaranya. Tapi kita ni lain tuan-tuan, puan-puan. Cerita baik tentang orang lain, kita seronok cerita, tapi sekali je. Eh, si bola ni baiklah, dia suka sedekah. Lepas tu dah habis-habislah. Kan, sekali je. Tapi kalau cerita bab buruk orang, bergosip, membawang, ya Allah sedap eh. Benda yang lebih sedap daripada makan nasi, lauk apa ikan masin dengan sambal belacan. Benda tu dah sedap dah kan kalau kita lapar kan. Benda yang lagi sedap daripada itu ialah membawang. Bergosip. Cerita pasal buruk orang. Kau tahu tak nak-nak kalau orang tu yang kita benci kan? Kau tahu tak si polan tu? Siapa? Yang tu lah yang kau tak suka tu. Ha, apa dia? Ui, betul lah dia tu kan? Ha. Lagi, apa lagi? Dan dongar-dongar lah kan? Dongar-dongar lah kan? Baru dengar-dengar, bukannya betul. Apa dia? Ha, yalah tu dengar-dongar. Apa memang betul lah tu? Ui, sedapnya kita cerita aib orang buruk orang. Padahal tak betul tak tidak, tapi dia kerana kita benci kat dia, kita terima bulat-bulat. Kadang-kadang benda tu berlaku orang yang kita tak kenal pun. Orang yang kita tak pernah jumpa pun. Tapi dengar cerita melalui Facebook, melalui media sosial, melalui TV. Ha, ni dalam suasana politik kita hari ni kan.
Tak nampak pun orang tu buat jahat gitu-gitu. Tapi kerana sumber yang kita dapat, kita pun sebar. Yalah tu, memang dia macam tu. Oi, sedapnya mulut kita. Baik diam daripada berkata-kata. Kita tak nak jadi penyambung saham akhirat tu yang dosa tadi tu. Diam. Maka sebab ini Allah sembunyikan aib kita dan melepaskan kita daripada azabnya. Dan yang kedua, asbab engkau masuk ke syurgaku kerana engkau suka bersedekah. Dan kalau kau tak mampu bersedekah, engkau suka melakukan kebajikan. Sesungguhnya setiap kebajikan, kebaikan yang kita buat itu adalah dinilai sedekah di sisi Allah Ta'ala. Apa saja kebaikan, tuan-tuan. Wa imah hanya setakat kita mengalihkan satu kayu yang menghalang laluan orang lain. Kita angkat, letak ke tepi. Itu sedekah. Subhanallah, tuan-tuan. Punyalah rugi kita kalau kita tak buat baik. Cari dia. Sebab kita tahu mana satu kebaikan yang Allah pandang dengan rahmatnya sehingga kita keluar daripada neraka masuk ke syurga Allah Subhanahu Wataala. Tuan-tuan, kalau dapat begini, dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga Allah. Setelah kita dihitung, kita akan melalui pula titian sirat. Titian sirat ni wa iyazubillahi min salik. Riwayat menyebut 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatang, 500 tahun menurun. Tajam lebih tajam daripada pedang, halus lebih halus daripada rambut. Ketika dalam keadaan melintas bawahnya neraka, yang mana api neraka tu bunyinya saja memekakkan telinga, dengung tu. Ada orang, kata Nabi SAW, berjalan bagaikan halilintar. Tuan-tuan, kita nak macam tu. Kenapa nak macam halilintar? Bukan sekadar kita cepat masuk ke syurga Allah. Bahkan sehingga kita tidak ada ruang langsung untuk memandang neraka tu. Ya Rab, kami bukan takat tak nak masuk neraka. Tengok pun kami tak nak. Begitulah kita mengharapkan melintasi titan sirat umpama kilat. Sap jalan. Habis. Ada orang yang berjalan bagaikan menaiki kenderaan. Naik untuk. Ada orang yang berjalan melintasinya dalam keadaan berlari. Tetap dia merasai azab kubur, azab titian sirat. Apinya dia tengok, dia berlari-lari-lari, tak jatuh. Tapi dia merasainya. Dia rasa bahangnya. Sampai kat hujungnya, dia rasa juga. Ada orang yang berjalan. Ada orang yang merangkak. Ada orang yang menggunakan tangannya berjalan-berjalan. Dan ada orang yang tergelincir, jatuh. Dan yang paling lemah di antara itu, orang yang berjalan melalui cahaya yang ada pada dua ibu jari kaki dia, yang dikatakan gelap. Setiap kali dia berjalan, ibu jarinya itu terpadam apinya. Dia berhenti sekejap memandang kawah neraka tu. Menyala balik, berjalan lagi ke depan. Berjalan, merangkak, merangkak, merangkak. 1500 tahun sampai ke penghujung, dia selamat. Tapi dalam keadaan badannya sedang luka parah. Dan akhirnya dia mengatakan, alhamdulillah, akulah satu-satunya manusia yang terselamat daripada titian sirat. Sedangkan banyak dah manusia terlepas. Tapi kerana seronok, akulah manusia pertama yang dapat lepas daripada titian sirat ni. Dan Allah Ta'ala menyuruh dia mandi dalam kolam sebelum masuk ke syurga. Yang kolam itulah membersihkan dia daripada bahang api neraka tadi. Baru masuk ke syurga. Tuan-tuan, bukan takat tu kita nak, kita tak nak macam tu. Nak masuk seumpama kilat melintasi. Bagaimana caranya? Dengan amal soleh. Apa infak kita? Apa usaha kita untuk agama? Apa bimbingan kita untuk ummah ini? Kalau hanya sekadar nafsi-nafsi dengan amal soleh kita, belum layak untuk masuk ke syurga Allah dalam keadaan sepatah kilat. Tindakan kita bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan untuk umat. Apa dia usaha kita untuk agama? Ini semua penting, tuan-tuan. Masuk dalam syurga di akhirat, itu alam kita yang keenam. Setelah melalui alam yang kelima, alam mahsyar, kita masuk ke alam yang terakhir, akhirat. Dua sahaja tempat dia. Syurga ataupun neraka. Wa iyazubillahi min dzalik. Syurga dan neraka inilah kita ditempatkan. Bergantung pada amal. Ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka. Bila semua makhluk dah masuk dalam syurga dan neraka, ketika itulah Allah jadikan sebagaimana ciptaan awal tadi. Ketika mula-mula manusia dihidupkan di alam roh, di alam pertama alam roh, malaikat pernah berkata pada Allah, Ya Rab, kau bagaimana kita nak masukkan semua manusia ini di dalam dunia yang kecil yang kau ciptakan ini? Tak muat. Allah kata, aku akan ciptakan satu makhluk yang bernama Al-Maut, kematian.
Sebab itulah kita ada kematian, tuan-tuan. Setiap kelahiran ada kematian. Dan bila mana di penghujungnya ada satu keadaan ketika penghuni syurga dan penghuni neraka telah berada di tempat masing-masing, Allah jadikan satu keadaan, Allah panggil kepada penghuni syurga dan penghuni neraka, lihatlah seekor makhluk ini yang diumpamakan sebagai seekor kibas. Kamu tahu tak apa binatang ni, apa makhluk ini? Kata Allah pada ahli neraka. Kata ahli neraka, kami tak tahu dan kami tak nak ambil tahu, kami sakit sekarang ni. Tanya pada ahli syurga, kamu tahu tak apa benda ni? Kami tak tahu. Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui. Apa jawab Allah? Inilah makhluk yang dulu aku ciptakan bersama dengan kalian. Al-Maut namanya. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menyembelih makhluk itu. Al-Maut. Maka disembelih Al-Maut. Yakni kematian itu disembelih. Hancur binasa. Menjerit ahli neraka. Bersorak gembira ahli syurga. Kenapa ahli neraka menjerit? Sebab dia tahu bila mana kematian tak ada, bermaksud dia kekal selama-lamanya dalam neraka tanpa mati-mati. Dibakar hidup-hidup tanpa mati-mati. Ahli syurga gembira kerana tidak ada lagi kesakitan, musibah lagi menimpanya. Duduk dalam penuh kenikmatan selama-lamanya. Allah kata, pilih mana jalan kita. Bergantung kepada hari ini kita bercucuk tanam. Tuai hasilnya bila? Di syurga nanti. Betulkan matlamat kita tak? Sebab tu nak masuk ke syurga kena ada empat perkara kita kena buat fokus. Macam mana yang imam tadi baca surah Al-As dalam solatnya kan, rakaat kedua. Wal 'as innal insana lafil hus. Demi masa, sesungguhnya manusia ini semua kerugian, termasuklah saya, termasuk tuan-tuan semua kerugi. Illal ladzi, kecuali na'amanu, orang yang beriman. Pertama Allah kata, kalau nak terlepas daripada kerugian, yang pertama kau kena beriman. Alhamdulillah kita dah beriman, tuan-tuan. Wa amilus salihah, kau kena beramal soleh. Alhamdulillah kita dah beramal soleh, tuan-tuan. Solat kita jaga, puasa kita jaga. Wa tawasau bil haq, kau kena berpesan-pesan ke arah kebenaran. Berdakwah. Dakwah, ajak orang buat. Bukan kita seorang je amal soleh. Ajak kawan-kawan kita berdakwah, kawan-kawan kita sama-sama amal soleh. Tiga benda ni. Iman, beramal soleh, berdakwah. Tiga-tiga ni mudah kita boleh buat, tuan-tuan. Wa tawasau bisab, dan bersabar. Bersabar. Yang empat inilah yang kita gagal. Kita beriman, kita beramal soleh, kita boleh berdakwah. Tapi yang keempat, bersabar ni, banyak orang gagal. Apa bukti dia? Cuba kalau orang kutuk kita, cuba kalau orang umpat kita, orang hina kita, orang ambil hak kita, apa yang biasa mulut kita cakap? Tunggulah nanti kat Padang Mahsyar besok, kita jumpa daripada Allah Ta'ala. Kan? Nantilah kat Padang Mahsyar, aku tuntut engkau nanti. Kau merangkaklah cari aku kat Padang Mahsyar. Ya Rab, mulut ni senang cakap, nak jumpa kat Padang Mahsyar. Ingat Padang Mahsyar ni tempat reunion. Nak jumpa-jumpa kan? Tuan-tuan, Padang Mahsyar ni luas. Manusia dikumpulkan. Memang kita tak mencari orang, tapi bila kita terpaksa menunggu orang untuk mencari kita, itulah musibah. Patutnya kita ni tak ada apa-apa dah. Kita dah cukup amal soleh, kita tak kacau orang. Kata Allah, kita ni ahli syurga. Tapi dek kerana tersangkut di dunia dahulu, kau tak bersabar, kau tak maafkan si polan, kau nak menuntut di akhirat, maka tunggulah sampai si polan itu cari engkau. Tunggu. Sebab itu banyak orang yang beriman terkandas di Padang Mahsyar kerana tidak meminta memaafkan orang lain. Ini kerugian besar. Maafkan, kata Nabi, sebelum tidur. Maafkan sebelum tidur, kau maafkan orang lain. Memang mulut kita sedap cakap, ya Allah, malam ini sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang yang pernah buat salah silap dengan aku, semua orang yang sakitkan hati aku, semua aku maafkan. Kecuali seorang tu, ya Rob, aku tak nak maafkan dia, biarlah mati pun kan. Aha, ni kadang-kadang kita ni geram sangat, seorang tak lepaskan. Inilah menyebab kita terkandas kepada masyarakat. Maka untuk clearkan, redha lah. Bukan bermaksud kita redha pada dia, maafkan dia. Allah tidak menghukum dia. Hukuman dia terserah pada Allah. Cuma di akhirat kita tak perlu lagi menunggu dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Masuk dalam syurga dengan keadaan yang selamat, tanpa perhitungan di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab.
betulkan niat kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tempat kita, kampung kita di syurga. Kita diutuskan di dunia ini untuk bekerja, dan kita ingin pulang ke kampung kita yang asal, iaitu syurga Allah Taala. Wallahu a'lam bisawab. Saya minta ampun, minta maaf atas ketelanjuran kata-kata dan masih ambil. Sebab tadi pengerusi kata kat saya, "Ustaz, 9 suku atau 9.5 ambillah lajak sesekali datang," kata dia kan. Itu yang saya ambil lah kesempatan tu. Besok insya-Allah tuan-tuan kita berjumpa lagi dalam kursus pengurusan jenazah. Hadirlah, sebab apa yang disampaikan esok dia tak sama dengan pengurusan ataupun kursus yang kita tuan-tuan ambil sebelum ni. Apa dia kelainan dia? Insya-Allah tak lama pun sebelum tengah hari, sebelum zuhur, kita habislah insya-Allah ya. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, lladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.